Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali menutup kegiatan bulu tangkis untuk memperebutkan Piala Wali Kota Jakarta Selatan pada Selasa sore 7 Agustus 2018. Dalam menutup kegiatan tersebut, Wali Kota Jakarta Selatan Marullah didampingi Camat Pasar Minggu Agus Irwanto serta Pala Lurah sekecamatan Pasar Minggu. Dalam menutup kegiatan bulu tangkis untuk memperebutkan Piala Wali Kota Jakarta Selatan, Marullah mengatakan, sebagai Wali Kota Jakarta Selatan akan mensupport kegiatan ini karena kegiatan seperti ini akan menumbuhkan atlet-atlet yang profesional yang sudah dilatih sejak usia dini. Ia juga berpesan kepada calon atlet agar berlatih yang tekun agar melahirkan juara-juara dunia. Dan dirinya yakin bahwa atlet-atlet ini bisa membawa nama baik bulu tangkis Indonesia di mata internasional. Saya ingin sampaikan kepada adik saya support semua. Berlatihlah dengan baik, bukan karena ingin menjadi juara saja, tapi mudah-mudahan lebih dari sekedar juara, karena saya mendapatkan bocoran tadi dari PBSI Kota Jakarta Selatan telah menelurkan, telah melahirkan juara-juara dunia. Saya akan ngelihat nanti dari figur-figur yang ada di sini akan banyak wajah-wajah juara-juara dunia bulu tangkis pada beberapa tahun ke depan. Ini dari sini nih, dari sini. Saya tidak berkata satu, saya tidak berkata dua, jangan-jangan bisa 10 lagi, Pak. Dari yang berdiri di sini kelihatannya remeh, bercanda sana-sini. Tapi saya berharap beberapa tahun ke depan adik-adik saya ini sudah menjadi juara-juara dunia. Juara kedua. Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.